Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan channel saya Rosdelia. Oke, di kesempatan hari ini menu saya ini ya teman-teman, mau bikin jamur steam daging sapi ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut cara memasaknya gimana, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Nyalakan tombol loncengnya juga biar tahu video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk masak hari ini bahan-bahannya ya. Ini ada jamur, ini daging sapi yang udah tak cincang lembut ya ini tadi, dan ini daun bawang, ada bawang merah, bawang putih yang udah dicincang juga. Ini bumbunya ada tepung jagung, merica bubuk, sama masako, minyak wijen ya. Jadi teman-teman, gimana caranya? Yuk kita mulai memasaknya. Nah teman-teman, ini jamurnya ini udah dengan di biar meresap ya. Setengah sendok ini ya masako. Masak bubuk secukupnya. Terus kasih gula ya, setengah sendok. Kasih sedikit air ya, kira-kira 2 sendok makan. Kalau dikasih air itu biar enggak terus dagingnya itu, kalau dikasih air dagingnya empuk.
banting beberapa kali ya, biar terus ini jamurnya kasih tepung jagung ya dikit, biar nanti itu biar dagingnya lengket. Rebus dulu airnya untuk jamurnya. Oke teman-teman, airnya udah mendidih ya. Kita masukkan. Ini disetting selama 15 menit ya. Oke, tunggu sampai 15 menit dulu. Oke teman-teman, udah 15 menit ya, udah matang ini. Oke, cukup sampai di sini dulu video saya. Nantikan di video-video selanjutnya ya. Tak lupa bila ada salah kata, Dewi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.